Informasi pertama, pemirsa Gibran Raka Buming Raka mengunjungi gudang pengolahan kopi kualitas ekspor di Desa Pearung, Kecamatan Peranginan, Humbang, Hasundutan, didampingi Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Kunjungan Gibran disambut antusias masyarakat setempat bersama Bupati Humbang Hasundutan, tokoh masyarakat, dan pemilik gudang kopi berkualitas ekspor. Gibran menyempatkan diri berkeliling melihat proses pengolahan dan gudang penyimpanan kopi secara langsung. Cawapres Prabowo Subianto tersebut kemudian mengunjungi salah satu kafe dan resto di Dolok Sanggul untuk bersilaturahmi dan mendengarkan aspirasi yang diutarakan para tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama. Gibran menyampaikan apresiasi antusiasme masyarakat dan para tokoh yang telah menyampaikan beragam aspirasi kepadanya. Selain itu, ia juga menyampaikan visi dan misinya untuk melanjutkan program pemerintah yang sudah ada saat ini agar lebih sempurna dan menambahkan program-program baru. Gibran menyebut hal tersebut membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali untuk masukan-masukannya terkait masalah pertanian, infrastruktur, masalah toleransi. Ini nanti akan kami tampung semua. Yang jelas Bapak Ibu, kalau dari kami pasti akan melanjutkan program-program yang sudah ada. Program-program yang sudah ada kami pertahankan dan akan kami tambahi dengan program-program baru. Jadi saya selalu menggaungkan yang namanya keberlanjutan dan penyempurnaan.